Cerita 30 Desember 2022 dan ini adalah edisi LDR Bucin. Jadi aku sama pacar aku main ke Trans Studio Bali dan ini momen romantis menurut aku. Aku rekam diam-diam bayangannya Ayang. Terus ini masuk ke visual gitu loh guys, bagus banget. Nah, ini ada lampu-lampu gitu, terus aku minta mbak-mbak penjaga untuk rekam kita berdua. So shit kan. Terus masuk ke lorong-lorong gini guys, bagus banget sumpah, ini keren banget. Terus ada kayak gini nih, jadi aku tuh pura-pura lompat gitu loh, seolah-olah tuh biar gak jatuh di air yang ada ikan-ikannya gitu. Nah, habis itu kita masuk ke Titanic Experience. Jadi kita tuh kayak masuk ke kapal besar gitu, terus kayak merasakan hawa-hawa di kapal Titanic gitu loh guys. Di sini juga aku sempat foto-foto sama pacar aku. Jadi kayak ada momen romantisnya gitu antara aku sama Ayang. Nah, ini ada wahana iFly, tapi kita nggak main guys. Jadi kita lanjut ke wahana berikutnya sambil ngeliat-ngeliat isi dalam dari Trans Studio Bali. Ini kita mau menuju ke wahana Boomerang Coaster Challenge. Rame banget ngantrinya guys, 40 sampai sejaman gitulah ngantri. Nah, ini udah deg-degan guys karena ngeliat yang main itu udah pada trek-trek semua, kayak wah bakal seru banget gitu. Jadi aku sama pacar aku udah mulai deg-deg-deg-deg-deg gitu ya. Dan ini pertama kali aku nyoba main ini, tapi pacarku udah pernah nyoba di Bandung main kayak gini. Ini pertama kali untuk aku, jadi aku benar-benar deg-degan. Nah, jadi waktu main itu kita nggak ada videonya dan ini ekspresi kita selesai main coaster tersebut. Dah selesai main wahana itu, kita lanjut untuk ke wahana yang lain sama Ayang lagi. Nah, ini kita masuk ke wahana road race kalau nggak salah gitu namanya, pokoknya masuk ke dalam gitu, terus nanti kita kayak nonton film 3D action gitu tapi di atas kereta gitu, seru banget sumpah. Nah, habis dari sana kita lanjut jalan lagi. Setelah kita keluar nih guys, ternyata banyak wahana yang udah tutup tau. Jam 6 tuh udah pada tutup, jam 7 tuh udah pada tutup. Jadi kita cuma jalan lagi, jalan lihat wahana yang masih buka. Terus ada wahana yang buka tuh namanya Biang Lala. Kita nyoba itu, terus kayak ya melihat dari atas suasana Trans Studio Bali. Nah, ini sama pacar aku guys, dia pura-pura jadi guide pribadi aku gitu. Nah, nama wahananya tuh ternyata bukan Biang Lala guys, namanya Puppet Master. Jadi kayak naik gitu ke atas, terus ngeliat dah pemandangan dari atas Trans Studio Bali gitu. Terus pas di atas nih guys, aku dapat hadiah cincin dari pacar aku. Jadi cincin couple gitu, katanya hadiah 9 tahun pacaran. Jadi ini beli kemarin, terus kita sok-sokan aja di atas pakai barengan gitu, biar so sweet aja. Oke, udah selesai jalan-jalannya. See you again di Trans Studio Bali. Habis itu kita makan es krim. Gak tau kenapa pacaran kita tuh pasti selalu ada makan es krimnya. Suka banget makan es krim. Habis makan es krim kita lanjut ke Kober, tutup dengan makan mie bareng sama Ayang. Nah, ini beberapa foto-foto kita di Kober. Eh kok di Kober, di Trans Studio Bali. See you, bye.